Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yo, what's up guys? Welcome to back di my YouTube channel Ilhams TV. Oke, guys, pada video kali ini kita kedatangan mod lagi yang baru saja update pada malam Rabu. Tanggal berapa ya? Tanggal 20 Maret kita kedatangan mod yang baru saja update yang bernama mod GB2 HDD Adudu Convert by Aldo Padewa yang baru saja kemarin minggu kemarin rilis ya guys, yang videonya sudah gua review modnya, ada videonya. Untuk update mod GB2 HDD Adudu Convert Aldo Padewa ini hanya update pada bagian spionnya saja ya guys. Kalian bisa lihat nih perbedaan spionnya antara yang kemarin dengan yang sekarang ini sangat-sangat berbeda banget ya guys. Kalau yang sekarang ini diganti atau di update-nya hanya mengganti spion biasanya menjadi spion balap. Jadi mantul banget lah, yang suka bawa ngebut-ngebutan pakai spion balap ini berasa jadi kayak beneran asik. Untuk ukuran file ini sekitar 12,97 MB. Seperti biasa ada dua jenis varian, ada dua jenis dan 6 varian mod maksudnya. Untuk jenisnya yang menggunakan DOP dan tidak menggunakan DOP, sedangkan untuk varian modnya masing-masing mempunyai jenis varian yang enggak pakai suspensi, suspensi turun dan kamera penumpang. Jadi masing-masing ada 3 ya variannya. Ini kita memakai livery Sudiro Tunggajaya STJ aka Aine apa ya? Aine Razuri. Yang waktu itu sempat viral ya, ini busnya dibawa sama Pak siapa ya, Pak Indarto apa siapa tahu, karena goyangannya yang slap-slip sih di jalanan. Bus ini sempat viral ya, ini hampir-hampir mirip ya, hampir 95% hampir mirip sama bus Aine Razuri yang aslinya. Ini kita menggunakan versi yang non-dop, yang menggunakan ring saja, tidak menggunakan dop. Untuk livery-nya dan link mod-nya, link livery dan link mod-nya sudah gua taruh di kolom deskripsi video ini. Jadi kalian bisa langsung cek aja ya link-nya dari kolom deskripsi video ini. Oke, sekarang kita akan coba untuk membawa bus GB2 HDD Adudu Convert by Aldo Padewa menggunakan livery Aine Razuri untuk kita tes di jalanan. Siap. Oke, kita tutup dulu pintunya. Mantap. Asik, mantap kan? Tuh, seperti ini nih tuh guys. Widih, mantap. Tapi sayangnya untuk kamera kan, untuk spion pada bagian kanan ini agak kurang ke kiri, agak kurang rapat. Ini spionnya agak geser ke kanan. Jadi kalian nanti bisa terserah ya, bisa ngatur-ngatur rotasi kamera supirnya nih seperti ini ataupun begini. Tengah-tengah agar bisa kelihatan juga spion kirinya, terserah kalian. Oke, sekarang kita akan test drive lagi ya guys, kita akan coba jalanin mod ini. Wis, berasa bawa bus balap ini. Mantap banget.
Oke guys, jangan lupa untuk klik tombol like dan subscribe-nya dulu ya, agar channel ini bisa berkembang lebih baik lagi. Dan jangan lupa untuk aktifkan tombol lonceng notifikasi yang ada di samping tombol subscribe, agar kalian tidak ketinggalan info video terbaru yang ada di channel YouTube Ilhams TV ini guys. And see you, bye bye. Sampai berjumpa di next video selanjutnya. Yup, link modnya ada di kolom deskripsi bersama link referenya ya guys.